Jumpa lagi sahabat bonsai dengan saya Mr. Suka di channel Suka-suka beli bonsai. Nah, pada kali ini kita akan membahas bahan sendigi yang mana kita akan menentukan reposisi dan menentukan titik tumbuh yang mana kita akan pakai. Nah, ini bahan sebuah sendigi ukuran small. Kita sambil sharing ya, diskusi. Nah, ini pohon berbatang tiga, artinya kedepannya temanya seperti apa yang kita ambil. Ini sahabat bisa juga menentukan. Nah, ini di hadapan saya banyak sederhana ya dibilangnya, tapi kedepannya harapkan semua penggemar bonsai biar istimewa kedepannya ya, tergantung dari juga titik tumbuh bah sahabat, karena titik tumbuh sangat menentukan sekali pohon itu cepat jadi pertama, kedua akan menjadi bagus. Nah, di sini kita dominan cari titik tumbuh dulu, yang mana dominannya, baru kita tentukan geraknya. Kita langsung saja, sabar perhatikan, pohon ini berbatang tiga. Kalau kita ngambil posisi gaya seperti ini, jadi batang yang dimaksud satu ini terlalu tinggi. Nah, kita akan menentukan ambil batang utama ini sebagai batang utama. Nanti untuk garis kita tentukan nanti ya, karena tergantung titik tumbuh. Kalau kita miring ke sini, nah ini terlalu di atas juga sahabat, jadi timpang dia. Nah, kalau gaya gini nggak mungkin juga ya sahabat. Nah, kita balik lagi. Nah, dari sini kita lihat malah lebih enak. Jadi saya di sini tentukan pohon ini menjadi pohon formal. Sahabat bonsai, kita perhatikan lebih dekat bahan ini. Kita berbagi pengalaman, semoga bermanfaat buat sahabat bonsai semua. Sahabat yang mau sharing, yang punya pohon, silakan ke studio suka-suka ya. Kita sharing-sharing bersama. Nah, ini gerak batangnya, ini ada batang tiga. Geraknya pun kedua-dua posisi sangat bagus. Kita putar dulu. Dari sini juga bagus, sahabat. Nah, ini. Nah, lekukannya juga enak. Lekukannya enak sekali juga. Situ sisi juga enak. Nah, saya akan ganti pot juga sekalian. Sekalian posisi biar tahu, sahabat. Oke, kita mulai kerjakan ya. Dari pot plastik menjadi pot yang saudara lihat ini. Jadi mungkin ada sahabat yang bertanya, saya bahas pot dikit dulu ya. Sangat pot sangat menentukan sekali pohon itu istimewa dan tidaknya, dan indah dan tidaknya. Tadi saudara lihat sendiri bagaimana pohon itu pakai pot plastik dan nanti bagaimana pakai pot ini. Nah, ini pot ada yang bertanya, sahabat, ini dikira sahabat potnya keramik ya. Ini bukan, ini beton. Dan saya rasa ini sangat istimewa sekali, saya lihat beton tapi kemasnya luar biasa. Ini dikemas oleh sahabat kita dari Bali juga ya. Nah, adapun teman-teman yang mau mendapatkan, pingin mendapat pot ini, bisa menghubungi saya sendiri dan langsung ke toko suka-suka, kebun saya suka-suka, Jalan Gunung Patua nomor 85 Monang Maning dan Pasar. Nah, adapun pot ini ukurannya saya ambil 30. Dan ini kita kemas nanti seperti apa pohonnya, kita langsung aja sahabatnya. Ini udah kita kasih media pasir malam, sekarang tambah kotoran kambing. Kita gunakan dikit aja untuk kambingnya, jangan berbanyak. Untuk membantu humusnya aja dikit. Selanjutnya kita ambil pohonnya sahabat. Oke, ini pohonnya. Kita posisikan di tengah-tengah.
posisikan di tengah-tengah ya. Jadi kita mukanya atau mahkota depannya, ini bagian depannya seperti ini sahabat. Karena kita dari alurnya, geraknya, itu pandangan kita dapat dari sini. Nah, sekarang kita kasih pupuk ya. Pupuk dulu. Pupuknya sahabat. Ini pupuk nutrisi. Dan pasir ya. Ini kita tambah pasir. Oke sahabat, kita perhatikan. Setelah reposisi dulu nih, dengan pot seperti ini. Kita lakukan pemotongan sahabat. Mari kita memotongnya. Jadi satu cabang kita potong dan dua cabang ini kita biarkan. Kita gunakan nanti cabang kedua itu dimasuk, sahabat. Nah ini cabang pertama kita gunakan. Jadi kita hilangkan ini karena terlalu tinggi, sahabat. Sedangkan di sini ada titik tumbuh untuk mengisi dimensinya. Kita biarkan ini. Di sini nanti kita kasih ruang kosong dan diisi oleh cabang di belakang dimasuk. Oke, kita hilangkan ini. Ini kering sahabat, kita hilangkan. Thank you.
Sahabat bisa perhatikan lebih dekat ya. Tadi kita lakukan pemotongan. Nah, kita pemotongan 2 cabang tadi. Namun kita pilih yang ada titik tumbuhnya sahabat. Sahabat bisa perhatikan geraknya sekarang. Nah, batang utama menonjol sekali kelihatan. Dan geraknya berliku. Kita nanti isi ruang kosong ya, bukan kosong berarti. Tetap diisi oleh cabang-cabang lain belakang. Contoh seperti ini dimaksud. Nah, nanti ini di belakang sahabat. Untuk buat suatu dimensi. Ya. Ini cabang utama nanti yang besar. Kita los, kita biarkan dulu. Ini cabang kedua. Nah, cabang dimaksud sudah punya anak cabang. 2. Nanti kita bentuk dengan kawat ya. Kita arahkan. Dulu. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengamatan. Jadi reposisi sudah, motongan cabang sudah kita lakukan tadi. Nah, tadi kan batang ini kita jadikan cabang, sahabat. Karena kita punya batang utama pakai induknya. Ya. Sekarang kita lakukan pengamatan, kita mulai ya. Ini cabang sudah, anak cabang sudah agak besar, kita gunakan kawat nomor 3 ya, 3,5 ini. Nah, untuk pengaitnya kita langsung saja bisa karena ini anak cabang udah lumayan besar. Tujuannya kawat ini pertama adalah untuk melenturkan sahabat. Tidak ada yang lainnya. Untuk melenturkan, nanti kalau sudah kawat dirasa cabang, anak cabang itu terbentuk, kita cepat lepas. Karena akan bisa mengamat perkembangan pohon dimaksud. Nah, jadi kita tekuk sedikit saja. Kita mengamat. Nah, nanti kita biarkan ini ngelos panjang, jangan potong. Karena kalau dipotong ini akan terhambat lama besarnya. Nah, setelah dirasa ini sudah cukup besar, nanti kita potong pendek, sahabat. Ini juga. Nah, kita cari anak cabang yang terdekat. Karena di sini ada titik tumbuh. Nah, di sini ada titik tumbuh juga. Nah, yang ini kita nggak pakai. Jadi, kita mencari proporsinya. Ini sudah besar, besar lagi. Tetap kita bagi 2, pecah 2, dan ini pun pecah 2 lagi. Ini pecah 2 lagi. Nah, terus selanjutnya di sini, sahabat. Bukan pengamatan lagi, ini kita pakai cabang utama nanti karena dia lebih dominan. Ini pakai cabang utama nanti dominan, nggak di bawah ketimbang dia. Ini cabang pertama kita kawatkan saja sahabat. Nah, ini kita kaitkan ke batangnya karena pegangan nggak ada ya, karena untuk menghindari yang lainnya patah. Ini ke batang boleh, ke cabangnya boleh. Jadi kenapa dililit ke cabang atau batang? Nanti biar nggak terlalu banyak gerak dia, nanti menghindari patah. Kita udah bentuk seperti ini. Nah, sekarang untuk dimensi dan topnya ya sahabat. Ini kita gunakan kawat nomor 1,5 untuk mahkotanya sahabat, karena ranting cabang anak cabangnya
masih kecil. Saya jelaskan sedikit sahabat, nanti kita topin si Bima kotanya, dan jangan lupa konsep kontrofis. Jadi di sini sudah ada cabang yang lain, nanti akan membuat sebuah tajuk. Nah, kita upayakan ini ada titik tumbuh yang lain juga banyak sahabat. Oke, saya kira gitu dulu buat hari ini. Nah seperti ini sahabat semua, bisa perhatikan. Terdeling ya. Oke sahabat bonsai, jadi seperti inilah hasilnya. Sahabat bisa perhatikan. Semoga tutorial ini bermanfaat ya buat sahabat semua. Perhatikan saya, ya, tidak lupa juga ucapkan terima kasih buat sahabat saya yang sudah ngasih pot ini. Ya, teman-teman bisa dapatkan pot ini di toko suka-suka teman saya ya. Tepatnya di Monang Maning ya. Nah, ini sahabat bisa perhatikan. Saya putar dikit ini. Finalnya ya. Oke. Kita sengaja biarkan cabang ini, anak cabang ini yang loss dulu biar besar, termasuk ini juga kita nyari yang besar loss. Nah ini pun kita biarkan posisinya, nanti akan bentuk sebuah tajuk di sini sahabat. Nanti ranting-ranting yang tumbuh kita biarkan, nanti kita suburkan dulu. Nanti sesi berikutnya baru kita rubah, nanti saya videokan lagi ya. Bagaimana perkembangan pohon dimaksud dan seperti apa ke depannya. Nanti saya videokan hasilnya bagaimana juga nanti. Ya jangan lupa ya, kita sharing-sharing terus. Sahabat yang mau belajar silahkan datang ke suka-suka beli bonsai garden atau suka-suka beli bonsai studio ya. Oke saya rasa itu dulu. Sampai jumpa lagi. Selamat berkarya. Salam bonsai.